Perkenalkan, nama saya Hilmi Azizi, biasa dipanggil Hilmi. Usia saya 17 tahun. Pendidikan saya terakhir adalah MA Al-Islah Persis Majalengka, TPI 92 Majalengka. Yang saya dapatkan sih apa? Dapat bertanding dengan para junior-junior yang memang dia sudah apa? Banyak pengalamannya gitu, Mas. Saya tuh satu pos sama Kuwait sama apa namanya Singapura. Pertama tuh lawan Kuwait. Kuwait tuh saya kalah dulu pertama sama Kuwait 3-2 kan. Terus main kedua lawan Singapura. Lawan Singapura menang saya 3-0. Nah, tapi saya untungnya tetap lolos soalnya apa, yang diambil kan 2 dari setiap pool tuh diambil 2. Dan dengan kekalahan itu saya justru jadi beruntung, Mas. Soalnya jadi lawan-lawan saya di bagannya tuh justru runner up semua. Lawannya tuh runner up semua dan justru mempermudah langkah saya untuk ke semifinal. Ya, ke semifinal dan ke final tuh justru jadi lebih mudah. Semifinal tuh lawannya siapa? Di sebelum ke semifinal tuh saya perempat final dulu. Perempat final tuh saya ketemu Iran. Saya menang 3-1 alhamdulillah, Mas. Terus pas semifinal saya lawan Jepang. Lawan Jepang menang lagi 3-1. Itu pas Jepang tuh agak apa? Agak susah juga. Soalnya dia kan apa? Emang udah di apa? Digadang-gadang jadi juaranya kan. Semifinal. Soalnya emang dia tuh mentalnya udah mental kayak senior gitu kan. Pokoknya tuh gayanya udah kelihatan. Pokoknya udah matang lah gitu mentalnya. Cuman gak tahu mungkin karena beban mungkin bagi dia akhirnya kalah sama saya. Gak tahu kenapa Mas, 3-1. Terus pas final ketemu Malaysia. Nah saya tuh sebenarnya udah unggul, Mas, udah 1-0 kan. Nah pas di apa di set kedua tuh udah menang juga, udah 10-9 saya unggul. Tapi ada time out kan, kekejar akhirnya. Dus-dusan, habis itu kalah saya. Satu sama, terus 2-1, 3-1. Kesatu ya. Ya, pengalaman paling berkesannya sih apa? Jadi kita tuh apa? Mengetahui bagaimana apa? Kerja dunia apa? Dunia kerja apa? Dunia bekerja itu seperti apa? Gitu. Sulit Mas. Dunia bekerja maksudnya seperti apa? Dunia itu memaksa kita untuk terus apa? Terus berkembang, untuk terus maju gitu. Kita kalau diam aja ya beginilah gagal gitu. Aku dulu sebenarnya kalah sama yang Malaysia tuh 3-2 kan. Cuma dia tuh kan latihan kemana ke Cina, kemana-mana gitu dia. Ya, makanya dia apa perkembangannya pesat. Terhadap peserta di sana sih kalau secara sosial emang apa unggul-unggul sih, Mas. Mereka tuh terhadap waktu tuh kayaknya disiplin banget, terus kerjanya tuh apa ya pokoknya on time gitulah. Terus dari sisi ekonomi jauh lah, Mas. Mereka apa benar-benar unggul lah, lebih berkembang ya. Iya. Kota maju juga ya, tapi sayangnya itu, Mas, jadi yang apa yang berkuasa di negeri itu tuh justru bukan pribumi yang dari sana, tapi dari negara-negara tetangga itu, dari Iran, dari mana, dari ya pokoknya bukan orang situ lah penguasanya tuh, bukan pribumi gitu, sayangnya gitu. Belum ada, Mas, tapi serius belum. Kalau kita ingin apa? Ingin mengetahui apa? Bagaimana luasnya dunia ya, kita harus apa? Berpetualang gitu, Mas. Jadi kita tahu bagaimana sih dunia ini apa?
dunia ini berjalan tuh seperti apa, dunia ini memaksa kita harus terus terus berkompetisi dengan yang lain tuh seperti apa gitu mas. Jadi intinya kita tuh harus terus berkembang, harus terus maju untuk menyongsong masa depan kita.